Baik, selamat pagi teman-teman Tribun Bali. Kembali bersama saya Mari Buku Wartawan Tribun Bali di Kabupaten Jemberan. Saat ini saya sedang berada di ruas jalan atau tepatnya di sebelah jembatan Bilukoh Penyaringan atau yang menjadi akses utama Jalan Raya dan Pasar Giliman yang kemarin malam diterjang air bah. Tapi ini kondisi lokasi selain mengakibatkan jalur Denpasar Gilimanuk lumpuh, juga mengakibatkan sejumlah rumah tergenang air atau terjang air bah kemarin. Nah, ini merupakan kondisi yang pernah terjadi pada tahun 2019 lalu, akhir tahun 2019 lalu. Untuk aktivitas di Jalan Raya dan Pasar Gilimanuk sendiri sudah lumpuh sejak kemarin tengah malam atau mulai jam 11.30. Ratusan warga juga datang ke Bondong-Bondong untuk melihat langsung kondisi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jemberan ini. Ini merupakan salah satu kondisi rumah warga yang sedang terkena banjir. Sebuah cukup besar yang mengakibatkan lumpur di dalam ke dalam rumah. Ini merupakan kondisi rumah di sebelahnya. Saya saksikan sendiri lumpur sudah cukup tinggi hingga pinggang orang dewasa. Ayo bagi yang melintasi jalan Dukade Kajang, Pengkolan, depan warung Ude Galih, mohon hati-hati kebanjiran besar. Ini Pak Babin saya sudah hujan-hujanan datang mengatur lalu lintas. Suk semo, Pak Babin. Nih, kepada perminta terkait BPBD, Pak Kades, harap bangun. Banjir besar depan warung Ude Galih karena tersumbat bambu yang sangat luar biasa. Berbahaya jalan bagi yang lewat, hati-hati.